Sampai 20 orang, 20 orang deh. Ramai juga. Iya, laki-laki semua. Laki-laki semua. Oh. Kok foto gini? Ada lampu top. Oh, di sini. Kok tapi pas kan ada sepupu saya di staff 21 katanya. Oh, ada atas lagi, ada atas ke? Ya, ini itu wali kota langsung ke rumah, ke tempat kita tuh. Mau di sini kah? Iya, nah. Udah semester berapa? Bu. Oh, eh, sudah habis. Di atas yang udah sesepuh. Ya, sudah semester berapa? Ayo, 2-3 sudah sekarang. Jurusan apa? Biologi, Bu. Oh, biologi. Iya. Jadi dokter kah? Enggak. Semamanya dulu? Semalima. Semalima? Oh. Wah, hebat semalima. Dari orang stafuk atau tuh? Orang stafuk. Bapak orang mana, Pak? Gajinya kami betulin keadaannya, Pak. Jadi enggak ada pengurus yang memang di atas. Terus apa lagi? Rencana kami sih kedepannya ingin samai bikin 2 tingkat pool kan tuan belakang. Kalau 2 tingkat pool, oh, nah, yang penting-penting dulu sekarang. Kalau itu kan perlu ada waktu kan? Iya. Yang bocor, yang bocor. Bocor, biasa. Sumpek dan tidak ini kan pasti keluar lagi. Kalau bagus kan bisa ngajak orang, bisa apa? Sudah tadi saya tinjau keseluruhan dari asrama ini, memang masih banyak kekurangannya untuk mahasiswa-mahasiswa anak-anak kita dari Singkawang yang kuliah di Pontianak. Ini akan jadi pembahasan saya nanti dengan tim TAPD, tindak lanjut yang akan dilakukan ya. Kekurangan seperti saya lihat kasur tidak ada, lemari tidak ada ya, meja belajar juga tidak ada, dapur yang masih kurang. Dan yang paling urgennya adalah bocor ya. Jadi kalau hujan bocor, nah, itu jadi prioritas pertama yang harus dilakukan. Oke. Tanggapan untuk Bu Ali, kerjanya sangat cepat, langsung begitu ada berita langsung dihampirinya, langsung melihat kondisi apa yang dilihat di postingan tersebut. Jadi untuk Bu Ali kedepannya sih baik, bagus. Apa apresiasi ya, respon cepat Ibu ya? Iya. Harapannya apa ke depan? Harapannya ke depan dengan adanya Ibu Wali datang ke asrama kami lebih dikenal, lebih baik, lebih maju lagi ke depannya. Dan bisa diperbaiki yang yeah, yang kekurangan-kekurangan ya. Yeah. Nama lengkapnya siapa? Rizkun Karim. Sebagai apa? Di sini saya sebagai